untuk waktu selanjutnya juga nih ada bacang yang masih dibacang kita tuh. Iya. Cuma ini warnanya dia agak ke hijau dia. Agak ke hijau. Yang tadi agak biru dikit ini ke hijau iya. Warnanya. Kalau giwangnya sama dah. Benar. Ya kan? Kristalnya sama, juga mantap. Kristalnya mantap, ikatannya juga hampir sama ya. Ini kerancang mikrosetting. Bagus untuk harganya. Iya berapa? Ini harganya di 5.500. Oh sama ya, yang tadi sama, ya 5.500. Iya. Oke. Ya, untuk bacanya. Assalamualaikum Kang Dalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh mantap. Gimana nih, kayaknya sehat nih hari ini nih, seger nih. Alhamdulillah nih sehat. Jumpa lagi kita ya. Ya. Di toko apa nih Kang Dalil? Toko Givari. Lantai alamatnya, dasar. AKS 226. Oke. Okay. Ya, Pasar Rawabening. Pasar Rawabening. Persis depan Kopi Padang. Depan Kopi Padang ya. Tetangga nama Kopi Padang ya. Sama betul. Nomor WA Kang, berapa nomor WA kita? 089-676-719-636. Online apa sih selain WA? Rumah Batu Permata ya, ada channel juga ya. Oh ada channel juga, oke. Okay. Ada channel YouTube-nya juga ya, Rumah Batu Permata. Berarti dua, WA kalau nggak YouTube ya? Iya boleh. Oke, okay. Boleh ke WA, boleh ke YouTube aja. Yang pertama yang mana nih kita mau bahas duluan? Kita Emerald dulu deh. Emerald? Nah, Emerald. Yang atas? Iya. Oke, okay, silakan. Nah, ini batu emerald, ini dari Kolombia ya. Oke. Ini untuk beratnya ini di 4 karat lebih ya. Estimasi nah, ya. Iya, estimasi ya. Nah, untuk keringnya ini udah gold diamond. Golden diamond nah, ringnya. Golden diamond, udah emas berlian ini. Ya, cakep ya model berliannya taper-taper cakep gitu ya. Iya, ini keren mewah ini. Bagus banget ya, antik terus okay. Batunya juga kristal. Kristal bagus benar. Ya, ini kabusen ya. Siap. Ini cakep banget juga. Oh iya cakep banget ya ini cakep modelnya banget, sama batunya. Ya. Berapa nih kita open yang pertama? Ini 75 juta. 75 juta. Ya. Ringnya sudah gold dan diamond. Iya. Batunya ini. Emerald. 4 karat up ya estimasinya. Iya. Oke, yang berminat silakan di WA ya. Silakan atau mau mampir ke YouTube-nya juga boleh. Ya, iya. Kita lanjut Kang Dalil. Nomor 2. Nah. Untuk yang nomor 2 ini ada Blue Sapphire, ini Safir. Dari Sri Lanka. Sri Lanka. Ini clean banget ya, 98% nih clean. Oke, okay. Ya. Kristal nah, mantap. Kristalnya bagus ya. Star-nya juga bagus ini. Star-nya bagus ini. Oke. Okay. Iya. Nah, ini untuk keringnya. Uh-huh. Untuk keringnya ini emas berlian. Oh, emas berlian juga nah, ringnya berarti. Ini, ya. Dia udah ada memonya Star Blue Sapphire, warnanya blue 6.50. No indication of treatment, Sri Lanka. Oval bab top dia. Oke, okay, ya. Yang itu kena berapa itu? Nah, ini open di harga 65 juta. 65 juta, ringnya golden diamond. Iya, ini cakep okay. Bagus ya. Iya, kristalnya mantap sama starnya ini. Bagus ini, ini ya. Ya. Siap, okay. Kita lanjut lagi. Sepasang nah. Dari Burma gitu. Nah, ini untuk yang ketiga. Rubinya. Ini ada ruby. Ruby Burma, ya. Uh-huh. Cuma emang bentuknya agak ke tiga, ya. Oh, alam aja ya bentuknya alam, ya, berarti ya. Alam, ya. Ini, ya. Uh-huh. Nah, tapi ini bagus ya, merahnya dia. Bener. Agak ke pigeon kali ya ini. Siap. Ya, ya. Ada degradasinya juga, ada star-nya ya, juga. Iya, iya, iya. Ini cakep bagus ini ya. Rubinya. Nah, untuk ringnya juga ini udah. Mas berlian juga. Oke, udah mas ya. Berlian juga ringnya ya. Ini kita open di harga 75 juta. 75 juta, nah, ringnya golden juta. Diamond ya. Ini cakep banget nih. Oke, okay. Benar ya. Warnanya bagus. Kita lanjut, okay. Ada Blue Sapphire ya. Ya. Nah, besar untuk ini. Ya, ini untuk keempat ya. Ini ya. Blue Sapphire ini dari Burma. Dari Burma, jarang ya. Burma ya. Ini mewah banget ya. Tuh, ini semi kristal. Oke. Okay. Nah. Terus ringnya juga ini udah emas berlian juga. Emas berlian juga. Iya. Dan besar, nah. Kira-kira berapa karat ini Pak? Ini di 14 karat. 14 karat up. Nah, oh, estimasi juga ya. Nah, nanti boleh untuk disertinya. Ya. Yang ini berapa nih kita kena? Ini kita open di harga 150 juta. 150 ya. Dia ini. Blue Sapphire, Burma, ada star-nya juga dia. Iya, ini bagus Pak Hendra. Ini barang langka juga. Oh, jarang juga ya? Jarang juga kalau yang... Sapphire Burma itu. Sapphire Burma, oke. Okay. Yang mau nego silakan ya, tapi untuk yang atas saya saran lihat langsung itemnya, karena ya, keren ya, sekali. Ya, ya. Yap, yap. Oke, okay, kita lanjut nah, yang depan. Yang nah unik ini. Pertama.
Nah ini emerald. Yang tadi emerald ya? Ya okay. Ini motif ya, motif gunung ini. Oh gambarnya gunung dia. Benar. Namanya natural emerald in quartz 46.01 green sama white, C-nya Minor aja, NTD dan Brazil. Iya dari Brazil ini. Dari Brazil. Ya cakep, silahkan yang mau yang unik-unik ya, silahkan langsung hubungin aja ke kita ya. Iya ke nomor, nomornya ada di pojok kiri bawah ya. Iya. Okay. Yang ini kena berapa kita? Kalau yang ini kita open di harga 15 juta. 15 juta rupiah. Unik juta. Banget. Unik ya, emerald gitu ya kan. Iya. Nah. Nggak ada duanya nih kan? Nggak ada duanya yang ini emang. Oke, nah, kita lanjut lagi. Nah, baik. Nah, untuk batu selanjutnya di sini ada inyang. Oh, inyang gitu ya bentuknya dia? Iya. Motifnya? Motifnya inyang, ya ikatannya sudah ferak ya. Oh iya, bagus juga. Iya, pesanan tuh. Cakep. Tapi banget. Kalau batunya apa ini, Kang Dalil? Ini dari fosil ya. Oh, fosil. Ah, fosil. Fosil kayu apa-apa ya? Iya, fosil kayu udah. Fosil kayu. Udah tahunan gitu jadi batu. Sampai ya. Membatu ya. Berapa ini yang ini? Nah, ini kita open di harga 3 juta setengah aja. 3 juta setengah. Nah, unik sekali 3 unik juta ya, setengah 3 juta ya. Setengah tuh unik ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk batu selanjutnya di sini ada smoky quartz ya. Ini cat eye smoky quartz. Tapi ini, warnanya enak ya. Ini kayak crystal beryl. Oh, benar. Kalau crystal beryl berapa ini harganya? Wah, ini kalau crystal beryl sekitar 2 M nih, bisa 2 lebih. M-an, waduh. Bisa lebih ini. Quartz, ringnya perak ya, Pak ya? Ini ringnya perak. Custom ya. Apa custom ini? Custom ya. Ini udah cakep ya. Okay. Udah disesuaikan sama batunya. Jadi bagus. Mantap. Oke, kena berapa yang ini? Ini kita open di harga 37 juta. 37 juta. Mm-hmm. 37 okay. juta. 37 ya. Juta rupiah harga open. Yang ini mau nego silakan. Iya, siap. Oke. Okay. Okay. Ini juga mending lihat langsung ya, ini lebih cakep bagus, ya asli. Nah, untuk selanjutnya di sini ada black sapphire. Black sapphire berarti ini ya memonya dia. Natural Star Black Sapphire 56.32 Greenish Black HA Thailand. Iya, ini dari Thailand. Ini bagus ini, Pak. Star-nya juga bagus. Ini ya, star-nya terang. Iya, warnanya ini ada green ya. Greenish ya. Greenish black ya. Cakep custom juga apa ya ringnya? Ini custom juga tuh. Oh iya, bagus juga dia modelnya. Ya. Motifnya sederhana dia. Kena berapa ini black sapphire kita? Nah, ini kita open di harga 17 juta. 17 juta rupiah. Oke. Okay. Tadi smoky quartz ada memonya ya? Coba saya ada, ada. Dia natural cat eye smoky quartz 55.16. Smoky brown NTD Brazil. Kita lanjut. Oke, okay, kita ke lanjut virus ke ini. Virus. Waduh, jumbo. Ini jumbo ya, virus. Apa nih, Pak? Ini virus Mesir. Oh, Mesir. Ada gradasi ya. Uratnya urat emas. Uratnya urat emas. Ya, ini rasa persi. Rasa persi, benar. Oke. Ini cakep banget ya. Iya, bagus banget nih porselennya. Iya, keren ikatannya juga. Keren tuh. Ikatannya cakep ya. Nah, untuk virus ini kita open di harga 25 juta. 25 juta. Harga di open 25. 25 juta ini jumbo banget ya. Iya, mantep lah ini. Mantep banget di jari ini. Ya. Oke, ada lagi virus juga ya ini? Nah, iya. Ini untuk selanjutnya, batu selanjutnya ada virus juga. Wah, lebih besar dia. Ini lebih mumbul. Lebih besar ya. Ini agak opal dia. Oke, agak opal manjang dikit. Okay. Sama ininya juga udah perak ya. Oke. Ya. Untuk yang ini, berapaan kita kena, Pak? Nah, untuk yang virus ini kita open sama di harga 25 juta. Sama 25 juta juga ya. Sama 25 okay. juta. Siap, yang mau nego silakan ke WA Bosku. Kuning ya dia ya. Ya, ini seratnya. Serat cendana. Serat ini cendana. Kecubung rambut ya, ini bagus nih. Ya, ininya juga seratnya udah halus dia gitu. Kental banget ya. Oke. Okay. Ini cakep, mumbul juga ini ikatannya. Sudah perak ini, micro setting, cakep ya. Tuh. Iya, keren banget ini model keren ini. Keren banget ya. Kita open di harga 7 juta setengah. 7 juta setengah. Harga open ya, 7 juta setengah. Cakep banget nih, Pak Hendra. Untuk batu selanjutnya nih masih ada di serat cendana. Okay. Ya, kecubung rambut ini. Sama, ini juga udah bagus. Dia seratnya
seratnya halus gitu ya. Okay. Ini mumbul juga ya, ini kotak ya. Kotak tapi kabosion atasnya. Kabosion ya. Ya. Ini cakep, udah disesuaikan ya. Ya ikatannya dari perak ya. Mm-hmm. Jadi nah ini kita open di harga 6 juta setengah. 6 juta setengah harga opennya. Opennya 6 juta setengah. Oke. Ini cakep bagus. Batu selanjutnya di sini ada batu unik ya. Ini menara ya, motif menara. Oke, ini kembar tiga berarti. Kembar tiga ini. Namanya kembar tiga. Kalau batunya apa Pak ini Pak? Ini dari anggur dia. Oh anggur juga masih jenis kalsedon ya berarti ya. Iya kalsedon ini. Ini cakep banget ya. Kita open di harga 7.5 juta. 7.5 juta. Iya 7 juta. Yang berminat silahkan di WA ya. 7.5 juta. Kita lanjut lagi di ini ya. Batu selanjutnya ini ada batu Red Baron. Oh, Red Baron. Siap. Carnelian. Kalsadonik ya. Oh, ada ininya ya. Oke. Okay. Iya, ada. Dia natural carnelian. 20.49 with ring diagram no treatment. Iya, ini bahasa bahasa pasarnya Red Baron. Red ya. Baron. Bahasa labnya carnelian. Oke. Okay. Iya, ini cakep. Ini ikatannya juga udah perak mikro setting udah siap. Mewah banget tuh ya. Pokoknya di harga 7 juta setengah. 7 juta setengah. Ya 7 juta setengah. Oke, udah jarang juga saya lihat yang Red Baron ya. Iya, udah jarang. Nah, untuk batu selanjutnya di sini ada batu pasir intan ini. Pasir intan. Nah, ini batu pasir intan. Ini materialnya sih ini dari batu serpentin ya. Oh, dari serpentin. Iya, mungkin ini dari serpentin ya. Ini cuma ini uniknya. Unik ya, ada intan-intannya iya, tuh ada ya. Ada glitter-glitternya kan? Gitu ya, ada gemerlap. Gemerlap. Kita open di harga 3 juta setengah. 3 juta ini. Setengah. Iya. Oke, siap. Nah, untuk batu selanjutnya di sini ada batu blue sapphire dari Madagaskar. Oh, Madagaskar. Iya, okay. Cuma ini dia hitam ya, hitam iya. Pekat kayak black sapphire. Oh, iya. Kayak black sapphire, tapi iya. Di center nggak hitam iya. Ya. Iya, di center warna ada birunya ya, dia. Warna aslinya birunya kelihatan. Oke. Gitu. Tadi udah kita center ya, nanti iya. Nanti saya kasih video center. Nah, ini ikatannya udah mewah, mikro setting ya. Oke. Okay. Tuh kerancang mikro setting iya, udah bagus. Iya, pada ukiran-ukiran juga kan. Bagus. Open di harga 3 juta setengah. 3 aja. Juta setengah juga. Iya. Harga open ya, harga yang monego masih dipersilahkan. Iya, iya. Untuk batu selanjutnya kita ada batu semi perseus nih. Apa itu Pak kalau itu Pak? Semi perseus ini spin dia. Oh, spin. Ya, spin. Iya, sepintas kayak yellow sapphire ya. Benar, saya kira yellow tadi. Tapi ini ada apa tuh namanya? Ada pelanginya. Pelanginya. Ada dia dispersion. Kayak 10 krat. Ya lebih ini ya estimasi juga dia ya. Nanti boleh di memo ya. Iya, nah ini spin kita open di harga 17 juta setengah. 17 juta setengah. Ini siap. Bagus ini iya kristalnya ini bagus ini. Ini ada batu blue sapphire juga. Blue sapphire. Tapi dari mana nih Pak? Ini dari Afrika, dari Madagaskar. Oke. Okay. Ini mumbul ya. Birunya enak. Birunya enak. Ikatannya mikro setting. Iya, ya, bagus cakep modelnya. Tuh. Ya. Motifnya cakep juga. Nah, kalau yang ini kita open di harga 1.700.000. 1.700.000. Bagus itu modelnya udah murah banget ini. Ini ada batu Kalimaya Black. Black opal ya berarti Black ya? Black opal ya. Nah ini cuma dominannya hijau ya. Oh, cuma iya. Kembangnya full ya. Ada merah. Ya lengkap. Lengkap lah. Ya lengkap. Tapi yang ya. Paling banyaknya hijau ya. Hijau ya. Hijau keluarnya. Kekuningan ya. Nah ini kita open di harga 6 juta. 6 juta rupiah. Harga open ya. 6 juta rupiah. Iya. Oke kita ya. Lanjut lagi. Nah ini batu serat cendana juga. Oh serat cendana juga dia. Ini ada sternya malah ini. Ada sternya malah. Wah wow, lebih unik lagi yang unik ini ada sternya. Ini. Ada sternya tuh. Sternya 6 cuma emang agak tipis ya. Karena kristal ya. Karena makanya kristal, dia agak susah kelihatan. Nah untuk ringnya udah tuh unik gitu. Iya. Ya kan, mirip-mirip tuh. Virus ya model-model virus iya, gitu ya. Iya. Ini cakep banget ini. 5 juta setengah. 5 juta setengah. Ini harga open ini. Ya, 5 iya, juta setengah. 5 juta setengah. Oke, satu ya. Lagi. Masih sama rambut cendana kayaknya. Sama, ini juga sama, ini rambut cendana juga. Tapi satu garis gitu ya? Nah, ini kendit ini. Jadi kendit dia, ya, karena dia di tengah pas. Nah, iya ini kristalnya bagus ini. Ya benar, bersih, ya, kan? Bagus bersih kristal. Bersih banget, ya. Cuma ini ikatannya ya.
Ya, katanya ini alpaka super. Oh, alpaka super. Nah, cuma kualitasnya bagus ini. Bagus, yang mirip perak ya. Tadi, Pak, ini, Pak. Perak, iya. Berapa itu? Nah, ini kita open di harga 2 juta setengah. 2 juta setengah, siap. Ini cakep banget ya. Iya, kristalnya cakep banget. Nah, untuk batu selanjutnya masih ada di 109 cendana juga. Nah, ini unik, antik juga. Ini kendit nih. Ada ya garisnya kan? Juga ada dia. Ada garisnya, iya. Nah, ini warnanya dia kuning. Kuning, yang ini, ya. Kayak yang tadi, Pak, ya. Dia agak kuning warnanya. Ini cakep ini, ya. Dia apa, ininya kenditnya cakep banget. Iya, pas juga di tengah. Lurus banget juga kenditnya. Lurus banget, iya. Ini kita open di harga 3 juta setengah. 3 juta setengah harga open. Ya, siap. 3 juta setengah. Kita lanjut ke lens depan-depannya. Ini Star. Ruby Afrika, ini okay. Ruby Ster ya. Yep. Nah, ikatannya perak semi mikro. Oke. Okay. Udah cakep banget ya. Iya, starnya juga dia terang ya. Ini bagus. Kita open di 2.700. 2.700. 2.700 sudah Sternya udah bagus banget ya, unik juga nih tuh. Untuk batu selanjutnya nih, Pak Indra, ini ada ruby. Ruby. Oh, warnanya cakep ya? Warnanya ini kayak birma ya. Iya. Bagus ini dia. Pink-pink gitu dia. Sternya bagus, ikatannya semi mikro. Oke, okay, gitu, siap. Ya. Nah, yang ini kena berapa nih, Pak? Ini kita open di harga 3 juta setengah. 3 juta setengah. 3 juta setengah. Siap. Wah, udah cakep nih. Iya, cakep. Bagus warna lagi. Rubinya cakep dia. Batu selanjutnya di sini masih ada ruby. Oke. Okay. Nah, ini ruby dia kristal sama ini Mozambik ya. Dari Mozambik. Dari Afrika juga. Siap. Ikatannya ini micro setting. Oh, udah micro setting. Micro setting. Ini kristalnya kristal banget ya, bagus. Iya, kristal banget. Mejanya juga lebar. Iya, mejanya lebar. Kita open di harga 3 juta setengah. 3 juta setengah. Harga open 3 juta setengah. Siap. Ya. Ada lagi? Yellow Sapphire, ada memonya tadi, Pak? Ada ya, ini dari Tanzania. Dia Yellow Sapphire 3.63, Yellow HA Tanzania originnya. Iya, di Tanzania ini ikatannya udah micro setting, udah bagus. Udah keren ikatannya, udah keren bagus. Tuh, ya kan? Nah, untuk opennya ini harganya, kita open di harga 3 juta setengah juga. 3 juta setengah juga. Iya, oke. Okay. Siap, kita lanjut. Wah, nggak ketinggalan dah bacan dah. Nah, ini untuk waktu selanjutnya di sini ada bacan. Oh. Nah, ini bacannya udah giwang udah banget. Udah giwang, ya. Benar. Berair banget, ini mulus banget. Nggak ada krek-kreknya. Iya, udah nggak ada penyakitnya nih, Pak. Penyakitnya tuh. Ringnya udah micro setting. Oke, udah micro setting juga. Berapa ini bacan yang pertama nih? Kita open di harga 5.500. 5.500. Ya. Yang berminat silakan ke WA ya, nggak usah ragu, nggak usah malu. Ini untuk batu selanjutnya juga nih ada bacan ya, masih dibacan kita tuh. Iya. Cuma ini warnanya dia agak kehijau dia. Agak kehijau. Yang tadi agak biru dikit, ini kehijau iya. Warnanya. Kalau giwangnya sama dah. Benar. Ya kan? Kristalnya sama, juga mantap. Kristalnya mantap, ikatannya juga hampir sama ya. Ini kerancang micro setting. Bagus untuk harganya. Iya, berapa? Ini harganya di 5.500. Oh, sama ya yang tadi sama, ya, 5.500. Iya. Oke. Ya, untuk bacanya ya. Siap. Nah, untuk batu selanjutnya di sini ada yellow citrine. Citrine. Oh, ada memonya. Dia natural citrine 8.19, yellow only dan Brazil. Iya, ini dari Brazil ya. Ikatannya ini udah micro setting. Micro setting juga. Udah mewah ini ya. Bagus banget tuh. Iya, bersih ya. Bersih kristal banget, atasnya cabochon, Pak. Bawahnya cutting ya. Cabochon, iya ini. Wow. Ini cakep banget ini. Wah, tuh, ya kan? Oke. Nah, untuk harganya? Harganya kita open di harga 2.200. 2.200. Ini cakep banget ya. Siap. Oke, siap. Nah, ini kita ada batu giok. Oh, giok. Yang C ini, type C ya? C ini. Ini giok. Giok dari Birma ya, estimasi dari Birma ini ya. Siap. Kan? Ini cakep tuh, ringnya juga ini perak. Iya, ringnya bagus juga. Motif. Ada singanya? Singa. Iya, motif singa ini. Ya. Nah, katanya perak di chrome kombinasi. Nah, ini kita open di harga 2.200. 2.200. Siap, harga open 22. Nah, untuk batu selanjutnya masih ada di batu giok ya. Sama, saya juga sama, dia ya. Saya juga ya, estimasi dari Birma juga. Oke. Nah,
Nah ini cakep, ini iketannya ya. Udah perak ini juga. Oke, udah perak, perak juga iketannya. Udah perak juga, udah 2.200. 2.200 juga. Oke. Nah untuk batu selanjutnya masih di batu Birma. Giok juga ya. Nah, giok yang saya juga sama. Cuman juga kuning ini, agak kuning. Nah ya? Ini antik kuning ini. Ya warnanya dia agak ke kuning ya, tapi iya, tetap ada hijaunya. Ada ya, hijaunya, ada bias hijaunya ya gitu ya. Opennya ini harganya sama di harga 2.200. Oke, siap, siap. Nah, untuk batu selanjutnya di sini ada batu blue topaz. Blue topaz Swiss maksudnya ya. Nah, iya, ini batu blue topaz Swiss ya. Ini sky blue kalau enggak salah. Sky blue. Ya. Oke, sky blue. Ini warnanya dia kayak aquamarin malah iya, ya. Iya, mirip aquamarin, benar. Aquamarin ini. 2.500. 2.500. Siap, harga ya. Open ya. Nah, open ya. Oke. Nah, untuk lanjut batu yang terakhir ini, Pak Hendra, ini ada batu pink safir. Oh, pink safir. Ini ada batu pink safir, dia seternya. Seternya mantep ya. Iya, ini estimasi di 12 keratan. Oke. Ya, ini dari Sri Lanka. Sri Lanka punya. Nah, ini ikatannya perak. Udah perak, siap. Nah, untuk batu pink safir ini kita open di harga 12.500. 12.500. Iya. Oke. Yang berminat silakan ke WA ya. Untuk video ya, detail juga langsung aja ke WA, minta aja, nggak perlu khawatir. Iya, 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 ya, teman-teman. Biar detail. Rekan-rekan semuanya, kalau misalnya berminat silakan hubungi ke WhatsApp ya, ke saya. Oke, atau ya, kalau yang mau lihat-lihat dulu ke YouTube juga boleh. Iya, 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 ke YouTube. Mampir ya, ke YouTube. Ya. Oke, okay, karena liputannya udah selesai, kita ulang aja Pak, nomor WA sama alamat di mana. Nah, alamatnya di Jakarta Game Center, lantai dasar AKS 226. Depan Kopi Padang Percis ya. Kopi Padang. Ya, nama tokonya Toko Givari. Givari. Silakan. Nomor WA-nya? Iya. Nomor WA-nya 089-676-719-636. Oke. Okay. Ya. Untuk rekan-rekan semuanya, ya barangkali ada yang berminat ya, silakan hubungi atau langsung datang ke lokasi. Iya, datang ke sini aja. Iya. Lebih enak lihat langsung kalau deket, Pak ya. Kalau iya, jauh iya, boleh video-video dulu boleh. Iya. Oke, untuk teman-teman yang bergabung juga terima kasih banyak. Jangan lupa mampir juga nih ke channelnya Kang Dali. Iya, update terus ya, channel. Iya, rumah. Oh iya, rumahnya. Channelnya apa? Rumah Batu Permata. Rumah Batu Permata nama iya, channelnya. Oke, Kang. Terima kasih banyak nih untuk waktu, untuk itemnya. Karena udah sore, kita izin pamit ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Hendra. Sama-sama.